Halo, assalamualaikum broku. Oke broku, ini kita sudah ada di tempat kita yang lalu. Ternyata airnya sudah turun. Lalu kemarin ini sampai di sini masih banyak-banyak airnya. Ini sudah menyusut. Hanya hitungan semalam. Padahal rencana ini mau mancing kembali di pinggir. Kita cari tempat yang lain saja, bro. Kita mancing. Mudah-mudahan masih ada cinta di sini. Ikuti terus videonya. Kail tumpul melengket. Maraton. Oke bro, kita coba mancing di sini. Kita prepare. Jadi ini kita sudah pindah lagi ini. Posisinya kita sekarang ini ada di jembatan. Di jembatan. Tadi kita lewat di sini tadi. Ini jembatannya. Jadi saya sudah mutar-mutar keliling ini sawit. Kita tidak dapat spot yang yang bagus. Terpaksa saya kembali di sini dan ternyata di sini ini tadi belum saya aktifkan kameranya, ini makan ikannya. Cuman enggak terlalu besar. Tapi lumayan lah. Kalau untuk digoreng-goreng, bro, ya. Ini juga tadi lumut. Mana tadi lumut? Saya sudah buang juga sebagian lumutnya. Karena saya pikir ini sudah sore. Kita mancing-mancing di sini aja dulu, broku. Bagaimana hasilnya? Lanjut aja, bro. Oke broku, ini saya mau kasih tips juga broku, tips cara melilit lumut di mata kail. Jadi ada berapa tips itu? Ada tiga tips itu cara melilit lumut di mata kail. Pertama itu di yang di mata kail di pelintir, lumut di pelintir. Kedua pakai cotton bud, sama ketiga yang tidak pakai cotton bud. Saya ini pakai ini bro, pakai cotton bud ini. Jadi caranya melilit bro. Jadi ini cotton bud-nya ini mata kailnya saya kasih tenggelam di bawah, terus saya putar cotton bud-nya yang diputar. Jadi modelnya kayak begini. Ini mata kail ada di dalam. Ini posisi kalau begini biasa memancing pakai begini, yang model begini ini kalau ikannya lagi enggak terlalu makan. Jadi biar dia lama di air, jadi kita lilit begini. Kalau ikan lagi makan, terus lagi berkumpul, ikan nilanya berkumpul, terus dia cepat sekali makannya. Jadi kita harus kaitkan kayak begini saja. Kayak begini. Ini langsung dibuang. Jadi yang saya gunakan karena ikannya tidak terlalu makan, ya karena di bawah itu ikan kecil, jadi saya pakai yang kayak begini. Oke bro, itulah tips cara saya menggulung lumut. Lanjut bro. Jadi ini lilitannya yang begini, ini lilitan anti badai. Lengket bro.
Lengket lagi, bro. Ini ikan yang kecil-kecil begini nih, lilitannya itu harus di dalam mata kail biar dia mitok-mitok itu tidak gampang terlepas. Ini bocah pokoknya melengket kalau kita pakai gulungan begitu biar kecil. Dia isap dengan kailnya. Oke, broku, kita sudah mutar-mutar di kelapa sawit ini dan kita cuma diserang terus sama ikan-ikan kecil. Tapi lumayan lah ini. Ini kita dapat. Ini ikan kecilnya ini tidak lepas ini, bro. Karena kita pakai gulungan juga, ya lumayan gulungannya. Gulungannya itu tidak mudah lepas. Jadi itu tipsnya kalau ketemu ikan apa? Ikan nila, dia banyak tapi kecil-kecil size-nya, itu kita harus ganti gulungan. Ini saya cuma pakai yang single hook, yang double hook saya lepas, saya ganti pakai single hook, terus saya gulung dia punya mata kail di dalam, lumutnya di luar. Jadi saat dia ngisap, kita punya lumut, dia isap juga dengan mata kailnya. Oke, bro, sampai di sini dulu video mancingnya Kail Tumpul hari ini. Jangan lupa, jika kalian suka dengan video mancingnya Kail Tumpul bersama Uta Codet, silakan dukung dengan mengklik tombol subscribe. See you next time di video saya selanjutnya. Dadah.